Chick, Chick, Lulu, Chick, 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 Vocalist. Chick, 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 Lulu, Chick, Satu, Suara di Pes, Chick. Salam satu hati. Di sini perkenalkan nama saya Ucip. Saya sendiri di sini sebagai karyawan juga di divisi marketing. Di sini saya coba menerangkan untuk produk terbaru kita yaitu Honda Genio. Sebenarnya sih yang kedatangannya pada bapak ibu semua di sini. Di sini Honda sekarang sudah mengeluarkan produk terbaru namanya Honda Genio. Honda Genio ini sudah mengeluarkan dua tipe katanya. Apa itu yang sebelumnya ini namanya Big Pop. Ini penerusnya dari Genio. Jadi dulu kan ada namanya Big Pop. Big Pop sudah discontinue, keluarnya Genio. Ini yang terbaru. Bentuk fisiknya juga sudah beda, fitur-fiturnya pun juga sudah beda. Dan untuk warnanya pun lebih banyak. Di Honda Genio sendiri itu warnanya sekarang sudah terbilang paling banyak di tipe Honda Beat lainnya. Sudah 11 warna loh. Untuk yang CBS sendiri ada 5. Yang CBS ISS sendiri itu ada 6 mas ya. Ada 6 warna. Kebetulan contoh yang ini yang tipe CBS warna merah. Untuk masalah apa itu? Untuk masalah spesifikasinya di Honda sampai 14 liter. Kapasitas tankinya mencapai 4 liter. Jadi bapak atau ibu sudah bisa nyimpen barang di jok. Kalau yang sebelumnya Genio ini karena kebipot itu kan masih belum bisa. Tapi kalau di Genio sendiri sudah bisa dimasukkan misalnya jas hujan, sepatu atau barang-barang belanjaan itu lebih luas. Terus yang paling baru juga di tipe Honda Genio itu kalau yang di Scoopy untuk tempat cas handphonenya itu kan ada di depan sini, di rak. Tapi kalau di Honda sini itu lebih safety, dia di bawah jok. Jadi nanti jenengan bisa nyimpen atau ngecas HP-nya di bawah jok. Jadi nggak perlu takut kena, misalnya mohon maaf ini, misalnya ada orang jahat mengambil agak susah karena ada di dalam bagasi sini. Jadi lebih safety. Untuk banyak sih sama, banyak sudah menggunakan tubeless semua. Terus untuk di di Honda Genio ini kalau dulu kan tipe Matic Honda yang paling kecil, paling ringan itu kan dipegang sama Honda Beat. Sekarang jatuh ke Honda Genio ini lebih ringan, lebih pendek dibandingkan sebelumnya Honda Beat. Terus untuk di panel meternya pun dia sudah menggunakan full digital. Itu lampu depannya juga sudah menggunakan lampu LED juga, lebih terang penerangannya dibandingkan di sebelumnya. Terus yang terbaru di Honda Genio sama sih sama apa itu namanya? Kalau untuk masalah harganya berapa mas? Untuk kira-kira di segini berapa itu nanti bisa dikonsultasikan sendiri sama teman-teman marketing. Teman-teman marketing pasti sudah tahu semua kok harganya Genio berapa. Yang jauh sih enggak jauh dari harga 18 jutaan, harganya lebih murah kok dibandingkan sama di atasnya Scoopy lebih murah. Kalau untuk apa itu kapasitas tankinya apa itu iritnya di Honda Genio memang sekarang sudah lebih irit karena juga injek juga di Honda Genio sih ya. Oke, mungkin dari di sini sudah beberapa sudah yang saya jelaskan. Mungkin dari monggo barangkali ada pertanyaan bisa saya bantu untuk menjelaskannya. Oke, selain untuk produk Genio, sekarang di Honda kita juga sudah mengeluarkan aplikasi terbaru. Aplikasi terbaru itu namanya aplikasi Broadbeat. Apa itu aplikasi Broadbeat? Bapak atau ibu untuk servis. Jadi nanti gini, misalnya bapak atau ibu pingin servis, pegang nanti ngantri, harus booking dulu. Itu sekarang nggak perlu. Bapak ibu sekarang bisa lewat HP-nya sendiri dengan misal aplikasi Broadbeat.
tangan saling nanti bisa dibantu sama teman-teman marketingnya. Jadi nanti minta tolong sama teman-teman marketing untuk konsumennya, tolong diaktifkan aplikasi Brodit-nya. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengetahui aku pengin booking service hari ini jam segini itu tahu sendiri. Jadi enggak perlu repot telepon, enggak perlu repot datang ke gedung, enggak perlu cuma lewat HP-nya sendiri, HP Android-nya sendiri. Jadi dari situ lebih cepat yang pertama. Terus yang kedua, Bapak sama Ibu juga bisa mendaftarkan apa itu motor Bapak Ibu di HP-nya Ibu sendiri. Jadi motor itu misalnya pas waktu servis atau masalah asuransinya itu ketahuan di sini semua di aplikasi itu tadi. Jadi nanti Bapak Ibu benar-benar minta tolong sama teman-teman marketing untuk aplikasi Brodit, untuk menginstal aplikasi Brodit. Itu sangat 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 berguna kok, Pak. Dan gratis yang pasti. Dan yang pasti jenengan setiap kali menggunakan aplikasi Brodit itu nanti dari teman-teman atau dari aplikasinya sendiri pun jenengan banyak promonya kok, Pak. Ada diskon mencapai 20% dan di situ pun nanti jenengan juga apa itu namanya? Juga tahu kira-kira saya servis itu habis berapa. Misalnya total kerusakannya segini-segini, total kerusakannya ini nanti akan ketahuan di sini. Perkiraan harganya itu hanya perkiraan, bukan harga paten, bukan, itu hanya perkiraan harga. Oh, berarti harganya kira-kira pakai saat ini untuk servis bisa rusak iki dan ketahuan semua. Enak. Jadi jangan enggak perlu bingung kira-kira aku servis enggak piro ya. Terus aku servisnya kok suwe temen ngantri. Mendingan diaktifkan saja aplikasi Brodit itu. Oke. Barangkali dari ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu monggo, mungkin bisa saya bantu. Nanti mungkin setiap pertanyaan nanti juga akan dapat door prize dari teman-teman. Setiap pertanyaan enggak tahu nanti door prize-nya apa. Oke, Mas. Mas Afis, nanti untuk setiap pertanyaan apa dapat door prize? Dapat ya. Monggo barangkali Bapak Ibu mau ingin tanya apa? Ya pasti Honda pasti ingin dulu pesan dulu. Nanti untuk cara proses pemesanannya, cara proses pembelian. Cek lo, cek vokalis. Lo, cek lo, cek satu suara di pes cek. Salam satu hati. Di sini perkenalkan nama saya Kuncip. Saya sendiri di sini sebagai karyawan juga di divisi marketing. Di sini saya coba menerangkan untuk produk terbaru kita yaitu Honda Genio. Sebenarnya sih yang kedatangannya pada Bapak Ibu semua di sini. Di sini Honda sekarang sudah mengeluarkan produk terbaru namanya Honda Genio. Honda Genio ini sudah mengeluarkan dua tipe. Apa itu yang sebelumnya ini namanya Bigpok. Ini penerusnya dari Genio. Jadi dulu kan ada namanya Bigpok. Bigpok sudah discontinue, keluarlah Genio. Ini yang terbaru. Bentuk fisiknya juga sudah beda, fitur-fiturnya pun juga sudah beda. Dan untuk warnanya pun lebih banyak. Di Honda Genio sendiri itu warnanya sekarang sudah terbilang paling banyak di tipe Honda Beat lainnya. Sudah 11 warna loh. Untuk yang CBS sendiri ada 5, yang CBS ISS sendiri itu ada 6 mas ya, ada 6 warna. Kebetulan contoh yang ini yang tipe CBS warna merah. Untuk masalah spesifikasinya di Honda 14 liter, kapasitas tankinya sampai 4 liter. Jadi Bapak atau Ibu sudah bisa nyimpen barang di jok. Kalau yang sebelumnya Genio ini karena ke Bigpok itu kan masih belum bisa, tapi kalau Genio sendiri sudah bisa dimasukkan misalnya jas hujan, sepatu atau barang-barang belanjaan itu lebih luas.
Terus yang paling baru juga di tipe Honda Genio itu, kalau yang di Scoopy untuk tempat cas handphonenya itu kan ada di depan sini, di rak. Tapi kalau di Honda Genio itu lebih safety, dia di bawah jok. Jadi nanti jenengan bisa nyimpen atau ngecas HP-nya di bawah jok. Jadi nggak perlu takut kena, misalnya mohon maaf ini, misalnya ada orang jahat mengambil, agak susah karena ada di dalam bagasi ini, jadi lebih safety. Untuk banyak sih sama, banyak sudah menggunakan tubeless semua. Terus untuk di, wah gini, di Honda Genio ini, kalau dulu kan tipe Matic Honda yang paling kecil, paling ringan itu kan dipegang sama Honda Beat. Sekarang jatuh ke Honda Genio ini lebih ringan, lebih pendek dibandingkan sebelumnya Honda Beat. Terus untuk di panel meternya pun dia sudah menggunakan full digital. Itu tamur mono. Lampu depannya juga sudah menggunakan lampu LED juga. Lebih terang penerangannya dibandingkan di sebelumnya. Terus yang terbaru di Honda Genio sama sih sama apa itu namanya? Kalau untuk masalah harganya berapa mas? Untuk kira-kira dari segini berapa itu nanti bisa dikonsultasikan sendiri sama teman-teman marketing. Teman-teman marketing pasti sudah tahu semua kok harganya Genio berapa. Tinggal sih tidak jauh dari harga 18 jutaan, harganya lebih murah kok dibandingkan sama di atasnya sedikit lebih murah. Kalau untuk apa itu kapasitas tankinya apa itu iritnya di Honda Genio memang sekarang sudah lebih irit karena juga injek juga di Honda Genio sih ya. Mungkin dari di sini sudah beberapa sudah yang saya jelaskan. Mungkin dari monggo barangkali ada pertanyaan bisa saya bantu untuk menjelaskannya. Oke, selain untuk produk Genio, sekarang di Honda kita juga sudah mengeluarkan aplikasi terbaru. Aplikasi terbaru itu namanya aplikasi Broadbeat. Apa itu aplikasi Broadbeat? Bapak atau ibu untuk servis. Jadi nanti gini, misalnya bapak atau ibu pengin servis, pegang nanti ngantri, harus booking dulu. Itu sekarang nggak perlu. Bapak ibu sekarang bisa lewat HP-nya sendiri dengan menginstal aplikasi Broadbeat. Karena misalnya nanti bisa dibantu sama teman-teman marketingnya. Jadi nanti minta tolong sama teman-teman marketing untuk konsumennya tolong diaktifkan aplikasi Broadbeat-nya. Dan nanti bapak ibu bisa mengetahui aku pengin booking service hari ini jam segini itu tahu sendiri. Jadi nggak perlu repot telepon, nggak perlu repot datang ke dealer, nggak perlu, cuma lewat HP-nya sendiri, HP Android-nya sendiri. Jadi dari situ lebih cepat yang pertama. Terus yang kedua, bapak sama ibu juga bisa mendaftarkan apa itu motor bapak ibu di HP-nya ibu sendiri. Jadi motor itu misalnya pas waktu servis atau masalah asuransinya itu ketahuan di sini semua di aplikasi itu tadi. Jadi nanti bapak ibu benar-benar minta tolong sama teman-teman marketing untuk aplikasi Broadbeat, untuk menginstal aplikasi Broadbeat. Itu sangat berguna kok pak. Dan gratis yang pasti. Dan yang pasti jenengan setiap kali menggunakan aplikasi Broadbeat itu nanti dari teman-teman atau dari aplikasinya sendiri pun jenengan banyak promonya kok pak. Ada diskon mencapai 20% dan di situ pun nanti jenengan juga apa itu namanya juga tahu kira-kira saya servis itu habis berapa. Misalnya total kerusakannya segini-segini, total kerusakannya ini nanti akan ketahuan di sini. Perkiraan harganya itu hanya perkiraan, bukan harga paten, bukan, itu hanya perkiraan harga. Oh, arti harganya kira-kira pakai saat ini untuk servis bisa rusak iki dan ketahuan semua. Enak, jadi jangan nggak perlu bingung kira-kira aku servis nggak piro ya. Terus aku servisnya kok sulit temen ngantri, mendingan diaktifkan saja aplikasi Broadbeat itu. Oke. Barangkali dari ini ada yang mau ditanyakan, bapak ibu monggo mungkin bisa saya bantu nanti. Mungkin setiap pertanyaan nanti juga akan dapat door prize dari teman-teman. Setiap pertanyaan nggak tahu nanti door prize-nya apa. Ya mas? Mas Hafiz, nanti untuk setiap pertanyaan apa dapat door prize? Door prize? Dapat ya? Monggo barangkali bapak itu ingin tanya apa? Ya pasti Honda pasti ingin dulu, pesan dulu. Nanti untuk cara proses pemesanannya, cara proses pembelian.